بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله نفعنا به وفي علومه وفي في الدار آمين يا مجيب السائلين رب لي صدري ويسر لي أمري وحل الأكتتم من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما في رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم Faslon utawi iki iku ono fasal suici. Fi ahkamin nuzuri in dalam jelasake piroh piroh hukumi nazar. Fasal ini menjelaskan tentang hukum nazar. Jamu nazarin utawi an nuzur iku jamae lafat nazarun. Wahua utawi nazar iku bizalin kelawan nganggo zal mujamatin kang den titik siji sakinatin kang mati dan lafat nazar itu dengan menggunakan zal yang di titik satu yang mati nazarun gitu tapi ada yang mengatakan nazarun wa hukia lan hikayatake opo fatruha fathae zal. Tapi ada yang mengatakan di fathah zalnya. Kapopo terserah nazar, nazr, nazrun yo kene. Biasa umumnya lah nazar, ngono yo enggak, ku nazar, aku. Terus wa makna hulan utai makna maknane nazar. Sekarang makna nazar itu apa? Wa makna hulan utai makna nazar Lugotan in dalam cara lugote Iku al waktu janji Bi kelawan bagus Ausarin utawa Allah Makna nazar Ya makna nazar Secara lugot adalah janji Baik kebaikan atau keburukan Wasaran lan utawi nazar in dalam cara sarae Iku iltiza mukur batin Nyanggupi ibadah ibadah terkait Maret nang Gusti Allah, Ghairi zimatin kang ora wajib biasa asli kelawan dalil yaitu sara. Secara sara, wes mang ya secara lugot nazar adalah satu janji baik itu kebaikan atau keburu keburukan. Kalau secara lugot eh secara sara nazar itu apa? Yaitu eh, kesanggupan dirinya mendekat pada Allah yang tidak diwajibkan. Ya, ya, gak wajib, nazar wajib. Ya, kalau kamu berhasil nazar nanti kasih ibu kamu uang satu juta itu nggak wajib. Namanya kurbah mendekat pada Allah atau beribadah kepada Allah. kurba itu kan ganjaran ya apa sih? Korbaiku ada yang wajib, ada yang sun, sunnah, gitu loh ya, itu, terserah kamu. Wa nazrulan utai nazar, iku dorbani onok rong macem, nazar itu ada dua macem. Akaduha, akaduhuma utai salah dorbani iku nazrul lajaji, nazar lajaj. Bifadhi awalihi kelawan fadha awalihi jim lajat kelawan awak kefatha awali lajat pertama nazar dinamakan nazar lajat ini yang umum Opo umum ini Wahwa utawi nazar sing lajat iku atamadi ndawake ngono ta iku atamadi ndawaake fil khusumatiin matiin dalam poro padu la nah, opo hubungane nazar poro padu artinya ya itu bukan dalam kondisi enak koyak awam itu bukan ada maksud tertentu entah itu permusuhan entah itu saingan entah itu apa terserah aku nazar no aku hasil kontak ke satu juta lah ikan model kayak apa ya apa istilah itu ke kebanggaan atau menunjukkan nyai nang sendiri, coba ngomong. kata kala, garda nang ulum uwangkel ya balak-balik ulum iku ngilokna garda iki wong gak duwe cek-cek eh dadak saiki dadi juragan soto ngene ya karena karena cuengkel artinya heh ya bener kan nang ulum utuk nang kanca tapi ulum cek krungu biar denger padahal ide lo wong muklis ngomong nang kene tapi ketaman ulum nang kono Hei, aku, engkau, no umpamu buka soto wis rame, engkau, aku nazar, kau tak kei lima ngatus. Nah, itu kan termasuk ada, ada, apa lah, permusuhan itu ada. Wal muradulan utai kang tenkar pakai bihazan nazri kelawan ikilan nazar. Iku ayuh roca yang tak ake opo nazar, Mah roca yamini, Eng dalem gon metune sumpah. Pi ayaksi pi gambar yentonejo sing nazar ngene pi gambar yentonejo sapa wong sing nazar man anafsihi ing nyega awak dhewe ne min syaiin saking suwi alqurbata ing ibadah nazar dengan ibadah itu beda sumpah dengan ibadah itu beda Kalau kamu, aku nazar, itu perlu diingat ya. Aku nazar atau aku sumpah, kalau berhasil apa yang saya inginkan, ibuku tak kasih uang satu juta. Pahala, pahala. Malah bahkan ada yang mengatakan, nggak ada pahala sumpah atau sodako. Karena apa? Si adik nunggu, urusannya berhasil. Coba nong ini, nganggur-nganggur, baik ono kepinginan, atau tidak pokoknya penting kepingin sodako nang ibu ya wes aku ono duit 10 juta sing 10 sing sak juta tak kayak no ibu lah iku pahala makanya ada di salah satu kitab nazar itu sarana atau media sebagai mempercepat keberhasilan keinginan ngerti kan kawan kepingin kepingin apa e, kepingin berhasil dapat pekerjaan supaya cepat oleh pekerjaan maka kamu nazar aku nazar kalau dapat pekerjaan nanti are are nr tak tukok no gedang goreng saumpama maka atas dasar nazarmu itu mempercepat keberhasilan keberhasilan kamu tapi pahala belum belum mencapai pahala yang maksimal karena apa? Nyenengno bocah, tapi kudu nyenengno wak mudisi. Paham enggak? Menyenangkan teman harus nunggu keberhasilan keinginan kamu dulu. Dan nazar itu bukan media ibadah. Karena bukan jalan terbaik mendekatkan Allah, itu nazar itu bukan. Media yang terbaik untuk mendekat Allah adalah tanpa tendensi apa-apa, tanpa digantungkan apa-apa Pokoknya kasih kebahagiaan ke orang lain Tapi kasih rezeki ke orang lain Masih kon iku ada keberhasilan atau tidak Keono Iya apa enggak? Beda loh dengan nazar tadi no nazar kan aku nek hasil nazar Ngono kan? Lapa? No, terus enggak no, hasil? Jarang ada orang nazar Aku no oleh pengkerjaan nazar Ternyata pas pengumuman dia tertolak tapi tetap ngekei ke kebahagiaan ng orang lain ya saya gak ngurus iku, penting aku ngekei kebungan nang wong lah iku ganjaran ini gede paham maksudnya terus ojok biasa no nazar nazar ngono kon paham ya kemudian Allah ya Rabbi ya Karim wafihilan iku ing dalem nazir kafaratu yaminin utawi kafaratu sumpah Auma uto perkoro il tazama hukang yang gupi sopo nazir ing ma bin naziri sebab nazar. Nah di dalam nazar at, di dalam nazar atau sumpah tadi ya maka konsekuensinya adalah jika dia menerjang sumpah itu apa yang dijanjikan dia harus membayar kafah kafaroh. Wasani lan utai sena merloro iku nazrul mujazati Nazar mujaza Ya Wahua utawi nazrul mujaza Iku nauani rongwerno Nomor dua Nazar ini nazar mujaza namanya Nazar mujaza ini ada dua macam Dua warna Akaduha uta akaduhuma utai salah sejini si Nauani iku Allah yu al iku Allah yu al orang gantungake sapa se man ing nazar ngene iku Allah yu al orang gantungake ing nazar sapa annadziru wong sing nazar alasaen in, ing atase suwi-suwi ka kaulihi kaya ucapane nadzir apa iki iptida ani, iptida ani, iptida ani dalam kawitane lillahi iku kaduwe Allah alaiya wajib ing ingsun saumun utawi poso au itkun utawa merdek, merdeka pun no. bon. nazar mujaza yaitu nazar yang tidak digantungkan dengan apapun no aku hasil no aku ngene ngene gak nggak ada apapun itu dia cuma pingin menepati janji atau dia ingin memberi itu aja nggak ada nazar-nazaran walaupun nazar ucapan nih, aku nazar gitu aja gak usah deh aku nazar nggak kayak IPT nek aku gak ada nggak pakai nek aku kalau aku itu nggak pakai saya nazar mau ngasih Habibi baju ya sudah itu pahala yang besar itu berarti nggak digantungkan dengan apapun paham nggak Nah itu kalau memberi sesuatu Kalau untuk Allah Aku nazar Besok Jum'ah Itu digantungkan tapi bukan Bukan sesuatu anu Cecil ya Besok Jum'ah Saya puasa Atau saya Sembayang duha Itu Dengan aku Kalau diterima kerja Kan beda Yang satu kalau diterima kerja Yang satu kalau datang hari Jumat, kenapa dengan Jumat? nggak ada apa-apa kan? cuma hari mulia gitu aja ya. hari mulia, itu pahala gede makanya di sini, lillahi alayya SAUMUN. Gitu? Uh, wajib bagiku, kalau hari Jumat besok, saya puasa tiga hari. Nah, itu berarti, ketika datang dari Jumat, wajib puasa. paham ya? wajib puasa atau nggak puasa? Kalau Jumat besok saya tak sholat, saya nazar sholat duha. Maka kerjakan duha. Ya kerjakan duha. Ya pas waktu nih duha kok mari asar. Duha ya mari waktu isu iku ya bang gitu. Ah itu ya yang pertama tadi nazar. Yang kedua yang kedua namanya nazar mujaza itu. Dan mujaza itu ada dua. Yang pertama yaitu nazar yang tidak digantungkan dengan apapun. Nah, nazar mujaza yang kedua wasanilan utais iku ayu alikohu yentong gantungake ing nazar ing sesuwi-wiji. Jadi masih digantungkan ke orang lain. Kaya yang kedua nazar mujaza adalah naja nazar yang digantungkan dengan sesuatu, gitu, dengan sesuatu. Wasara lan isharah sapoki musannaf uh, wa saralan isharahu sing digantungkan digantungkan dengan sesuatu sapo al musannifu musannaf biqali kelawan dawuni ki ke musannaf wan nadrul an utai nazar iku yalzamu wajib wajib duhoni maksude fil mujaza ing dalem nazar mujaza ala nadrin ing nazar mubahin wa taat lan taat Tapi kalau nazar mujaza itu digantungkan sesuatu, kalau menyakiti orang nggak wajib, nggak wajib dilaksanakan. Aku nazar nang garda ono pembeli sepuluh, ono pembeli sepuluh uangnya, tantemnya tantem Nah, aku nazar ngono, itu kan jelek itu. Terus kalau urusan toat harus wajib dilaksanakan. Aku nazar besok Jumat dino Jumat sholat duha. Itu ini urusan toat atau maksiat Nah itu harus lakukan Harus dilakukan Paham ya Atau Aku nazar Besok Jumat saya pakai baju soklat Harus dilakukan Cuma pakai baju soklat itu Urusan sunnah Mubah Atau urusan wajib Mubah Tapi menjadi wajib Gara-gara menjadi nazar Salat duha Sunnah Tapi menjadi wajib Gara-gara diucapkan ketika na nazar. Gitu ya. Allah ya Rabb ya Karim Bismillahirrahmanirrahim. Kakaulihi kaya ucapan Nazir. Ayat nazar itu kese wong sing nazar. Insafah lamun marasake. Sopo Allahu Allah Taala mari di ing loro ingsun. sun. Kalau saya sembuh, saya nazar kasih jajanan nang arek santri. Gitu itu digantungkan. Iya apa enggak? Tapi wajib dikerja, wajib dikerjakan kalau sudah sem sembuh. Wa fi ba'din nusakhilan iku ing dalem setengah tulodo, marodi utawi lafat marodi. Kemudian au in kufitu utawa lamun den cukupi ingsun sarro aduwi ing alane musuh ingsun. Falillahi mongko iku kaduwe Allah. Aliyah Wajib ing atasi ing sun an usiya utawito salat ingsun, au asuma utawa pasa sappo ingsun au atas sodaka utawa soda ingsun Wayalzamuhu lan wajib ing nadir Ayen nadir tegesese ing wong sing nadar mindalika sangking mengkono sing singdinaadari Ay mima tegese sanging perkara na rohhu kang nar sopo nadir ingmak. min solatin bayani sangking solat au somin utawa poso au soda utawa soda Nah, lalu ada jenis lagi contoh lajat contoh-contoh sing sing mujaza, ya contoh lagi adalah jika jika saya selamat dari ancaman musuh saya atau orang itu maka buat saya puasa karena Allah puasa sodako atau apapunlah yang kamu janjikan itu maka kalau sudah selamat memang hari Senin nggak ada pembunuhan kamu nggak diapa-apakan kon jerin mata nih aku sangking aku kuyon sama mana ya sangking aku kuyon maka kalian harus puasa janji ini puasa kalau janjinya sodako ya sodako kalau janjinya nukok no ya tukok Paham ya? Apa yang kamu janjikan tadi itu? Gitu loh. Terus bari ngono au atas taqwa yalzamuhu min zalika apa ma perkara ya kok ugang tumiba alai ing ngatasma apa ismu arane bayani minas salati sanging salat. Apapun yang kamu sebut itu harus kamu lakukan. Baik itu salat, ya lakukan salat. Kamu menyebut sedekah, ya sedekah. Kamu menyebut Nama kambing, beli kambing, ya belikan kambing. Apapun itu yang kamu sebut, yaitu yang harus kamu tepati, kamu laksanakan. Udah ya, selanjutnya untuk selanjutnya besok, wallahualam, uh, besok. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya, insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir. Nama kalian tidak akan saya lupakan.